pertama kali ke Global Village lagi terang begini. Gak pernah. Biasanya udah gelap, itu pun udah gelap, kaki mau patah. Nih, coba kita lihat ya. Start 2000 langkah, kita lihat pulang berapa ribu langkah. Wajib didatengin kalau kita lagi di Dubai, tapi dia cuma ada musim dingin doang. Ini udah akhir-akhir udah mau tutup. Jadi dia lagi banting harga, sebanting-banting. Pokoknya dia tuh di Global Village ini benar-benar stand-stand setiap dunia, jadi kayak setiap negara. Jadi ada Syria, ada Yaman, ada India, ada Indonesia, ada Eropa, ada Afrika, ada UAE, ada Saudi, Maroko, ada semua di sini. Banyak gitu. Terus makanan-makanan tradisional di situ, makanan-makanan tradisional, terus makanan jajanan-jajanan banyak banget, pokoknya pesta deh kalau di sini. Cuma kalau bisa kesininya itu bulan-bulan sekarang, karena mereka tuh udah mau tutup, jadi banting harga. Sekarang tuh ya, antara ukur, apa? Ya jeleknya itu barang-barangnya nggak sebagus awal-awal, udah tinggal sisa-sisaan akhir, tapi mereka banting harga. Gitu. Lihat tuh kayak Moskow ya. Nih lihat tuh di depan kayak mereka buat masjid. Dari ini benar-benar nggak dicopot, udah begini dulu mereka. Berapa tahun lalu tuh mereka copotan, jadi setiap 6 bulan sekali mereka buat lagi, ntar mereka hancurin lagi gitu. Sekarang enggak, sekarang sistemnya udah enggak gitu, sekarang sistemnya paten, jadi udah di situ-situ aja, jadi kita nggak usah nyari-nyari. Udah begini, ntar nih tutup nih, ntar pas awal bulan November, Oktober, November lupa, ntar buka lagi gitu. Gitu ceritanya. Beberapa kali tapi nya malam. Ini tumben siang. Oh, rombongan juga rame. Pak Husen? Udah pernah? Awal Maroh. Satu kali. Kenapa? Makan-makan aja. Sekarang enak nggak perlu pakai masker. Kalau dulu tiap jengkal ada security-nya tinggal mas. Nah, sekarang nggak, karena open air jadi kita nggak usah pakai masker. Ini untuk covid juga. Ini gue buat aku kan kesini Januari ya. Oh iya. Ini benar-benar pertama kali nih suasananya ngelihat masih terang. Biasanya udah gelap gulita baru nyampe sini. Iya, konsepnya kayak Dufan gitu ya. Nah, kayak Dufan nih, lihat tuh Turki. Kiri, kiri. Ini harus tungguin ke kiri ya. Pertama kita harus kemana? Kita mau ke Yahya dulu. Restoran. Ayo Om Husin, mana Om Hasan. Gue kalau bawa rombongan aja tolak. Yuk ke sana, ke sana. Ramai tanpa masker, covid udah nggak ada ya pak? Ada. Covid nggak masuk karena pakai tiket banyak. Jadi kamu nggak punya tiket? Ini nggak punya, kita nggak punya real ya, nggak masuk covid. Oh gitu. Iya. Yeah. Kita ke dunia dalam 3 jam sampai 5 jam kita sudah menuju seluruh dunia yang ada di sini. Negara mana yang mau dikunjungi pertama bu? Kalau aku sih Maroko, pengennya sih. Kalau India enggak deh, Maroko dulu, kemudian enggak Afrika. Kalau Maroko, kalau lagi Maroko, soalnya
800. No. Yes. 900. No. 1 less sweet. This is you. You different. This is my family. I know, but please. Oh, no. 700. Alhamdulillah, sampai juga di tempat negara-negara internasional sedunia. Udah ke India, udah ke Mesir, Maroko. Tapi gue belum ke Yaman. Aku belum ke Yaman. Mau lihat Yaman. Mau ziarah lagi. Di sana yang ada nggak jualan apa-apa? Nggak ada. Ziarah doang. Semua dibuang ke sini. Udah ke Yaman belum? Iya. Kita mau ke Yaman, harus ke Yaman. Tapi nggak ada Indonesia ya? Sayang. Dulu ada dulu. Awal-awal ada Indonesia. Tapi karena sekarang itu kan permanen masalahnya. Dulu kan habis dulu masih lahan kosong, bangun hancur. Ya, cuma karena pada beli konter lah. Tapi lama-lama ternyata orang tuh suka banget gitu ya. Setiap ada pembukaan Global Village, bagus. Dulu sih masih pasir, kita jalannya nggak kayak gini bagus. Lebih enak dulu dong? Aduh, enak sekarang bersih. Dulu kan pasir apa nggak bagus. Nah, jadi sekarang mereka udah keep untuk terus kontennya ada seperti ini. Aman. Kalau data dari awal jam 4 saya enggak ngerti apa. Udah dua keranjang seperti ini gua. Ini udah bolak-balik mobil masuk. Bolak-balik mobil. Belinya itu juga sama. Pusing. Inilah Tania kalau belanja.
Ini sampai kelihatan. Sudah tutup dibatikan lampu, coba. Ini the best ini. Sampai. Gue nggak pernah belajar seumur hidup. Seumur hidup ya. Belajar begini nggak pernah. Nggak pernah belajar seumur hidup ditutup begini. Nggak pernah. Ini tania lah seperti ini. Tania kalau belajar lihat semua tutup. Hebat. Cuma 3 biji. Aduh, 3 biji. Emang benar aku belanja 3 biji. Satu keranjang 3 biji. Coba coba. Itu keranjangnya tante Ama semua barang-barang Ama. Wah, salah. Aku ke sini waktu itu udah lebih bagus barang daripada sekarang. Aku udah belanja tante Ama 20 kantong kan enggak tadi saya sukses. Huh? Aku belanja. Aku tuh jadi sukses. Tapi dia buat itu katanya. Seragam keluarga. Sampai digembok. Last case. Yes. Ya. Ada semprot. Last guess, book close. Sudah mati. Inilah kita. Kalau belum mati, belum mau keluar. Gak ada tamu yang lain ya, cuma kita sendiri. Jam berapa emang sekarang? Gak tahu, jam 1, jam 12. Allahu Akbar, jam 12 lewat, jam 12. Tapi nih kalau di Arab begini. Jam 12 lihat orang masih gini banyaknya. Seperti tahun baru, tapi emang di sini emang hidupnya malam kayak siang. Masih segar. Kalau belum jam 2, jam 3 tidur belum puas. Malam kayak siang, siang kayak malam. Aku kalau siang sakit, kalau malam segar. Lebih lagi tuh kalau siang sakit. Benar, tadi siang gue lemas. Siang sakit. Giliran sekarang gue segar. Tadi siang gue lemas. Kacau hidup, dia udah kacau hidup. Tapi emang inilah, kalau kita kesini, banyak syaitannya. Pengen beli ini, pengen beli itu, pengen beli itu. Kita sampai rumah kita nggak pakai. Huh? Kan dari Tarim udah doa supaya nggak ini. Oh, Tarim doanya beda. Tarim doanya panjang umur, tambah rezeki, husnul khotimah. Nah, kita nggak doa tuh supaya stop belanja. Kita lupa tuh doa stop belanja. Jadi sampai Dubai, aduh, nggak kuat iman. Lupa saya doa di sana, ya Allah, stop saya belanja, stop keluarga saya belanja, stop saya lupa. Justru tambahkan rezeki, ya Allah berikan rezeki, ya Allah berikan rezeki, ya Allah. Gitu. Tapi kan kita membagi pahala juga, ya nggak? Kita lupa kan ditarik doa, stop belanja, doa lupa. Minta rezeki, panjang umur, sehat. Ini mama disuruh baca apa tuh sama si Abdullah tadi? Suruh baca tiap habis sholat 100 kali. Nah tuh, begitu baca doa, kita selalu baca doa. Jadi memang guys, perempuan tuh, kebanyakan sih perempuan lebih banyak dari laki. Tapi di sini, laki-laki tuh rapi, dia jaga ini. Katanya Ruki gini, kok Bang Bu gak di sini sih, gak betah? Dia ya, Bang Bu tuh main gak belanja gitu. Dia apa mau belanja di sini dia? Gak bakal deh Bang. Pak Fadil aja berkali-kali kesini hanya belanja pakaian dalam aja, tok udah. Kaos. Selain itu nggak pernah, dan dia langsung pulang.